CI awak dewe diseleksi mana kesalahan apa aku sampai koyong ini nyalano sing duwe omah sing duwe lemah moten lek kula kalau kula nek kena gos-gos sebelah kena jin setan yajud majud bingung amat ono mana setan majud yajud kok iku bahasa Arab durung ono Islam mlebu kene gak ono yajud majud ono demit jin setan prayangan ya toh orang Jawa Islam mlebu akhirnya yajud majud kecumut jin yamut lah bahasa-bahasa Arab kabeh. Apa meneh go sebelah iku ya. Ning kok wedhus jenggote. Percuma ta sebut jenenge ya. Ini nih towo, sing diarani mak lampir tuwek bungkuk. Iki dipecel ya. Dimasak nanti. Makan ono wong kon klontangan namburi kaya wong masak diparani gak ono mambu tok ya iku dimasak. Masak sinten kowe? Masak kon sing nang omahku nu sapa? Bombo. Lah sing nang kulo sing manggon omah sapa ya iku sing dimasak. Kenapa? Oh, sampean suwe njaluk urusan weteng supaya lancar lari selamat barokah. Akhirnya sing nggih masak ya iku. Kasarane sapi diingoni diaretno diiku kedhe dibelek didol. Padha ambek ngono mau sampean diingoni ambek iku diiku iku. Wis warak gedhe ya dipepanggang cek lemu. Apa ini mau nanya? Apa ada kaitannya saya kan mulai pindah ke Lawang Malang kan dulunya kan saya di rumah istri di Gedangan sini di Kebon Sikep ya di kedua karena saya kerja dipindah ke Gempol saya nempati dapat rumah yang di Malang Anggun di sana di Lawang di timurnya Pasar Lawang kan saya tempati. Tapi setelah nempat di situ saya sering mengalami kecelakaan sampai gitu loh. Apa ada kaitannya dengan sebelum saya nempati semua rumah itu? Semua tanah, semua rumah ada penjaganya. Tergantung atas nama siapa. Tahu maksud? Itu atas nama sertifikat. Nggih, makanya takutnya kan saya itu salam masuknya atau gimana gitu loh. Saya sebenarnya saya pengen nyari pencerahan itu bukan dari tanahnya dari dirimu sendiri bukan dari tanahnya tanah kabeh ono pak sampean bertempat tinggal di mana itu ada selama kamu mempunyai dapur di situ ada kamar mandi di situ ada bukan dari tanahnya. Makanya saiki sopi laris. Cara memperbaiki itu gimana? Apanya yang diperbaiki? Pindah ya tetap lah. Tetap itu. Karena berarti sering kecelakaan. Oh iya sampai ya. Saya ini alat ini hancur jadi empat ya yuyu ini. Kalau empat. Bisa kamu itu lang cepat mati supaya lang dibawa. Intinya gitu. Tahu maksud saya? Gagar otak. Waduh. Gagar otak lagi. Gak ada bencana, gak ada itu kalau bukan dari dirimu sendiri. Intinya kamu dihitungkan supaya kamu lah cepet mati, lah cepet diambil. Terus pegel aku keramut koncok, kasarane ngunu. Mudeng maksudku loh. Kasarane demi itu aku, terus pegel juga koniku. Aku lah mateo lah, tak gowoi. Kono suayai. Kebian kan jalur ini dewangi ini loh gitu loh pak. Tapi swayai dengan seribu cara sih supaya lang cepat mati. Gak kena nang omah, kena nang dalan. Gak kena nang omah, kena nang dalan. Itu cara penagihan. Nang omah aman ono pager, nang jopo dicokro no. Itu iya, bukan kesalahan. Jadi saya mulai nempati 10 tahun itu ya musibah itu diri berganti gitu. Jadi saya sih nyari jawabannya musibah. Maksudnya musibah.
musibah. Ya, gitu loh. Dari gagal otak, kelahiran anak kedua malah. Misalnya dari sudah waktunya ditagih, mau bulet aja. Ini sudah waktunya, Mbak, ya. Nah, biar-biar dorong wayah aja nih. Aman-aman wae. Tapi nek wayah tagih mah golo ndo Arab Saudi nang dia tetep ditagih. Makanya sekarang sudah waktunya introspeksi. Ya iku sing jarani ngaji diri ngoncek ya wae dhewe diseleksi maneh. Kesalahan opo aku sampai koyo ngene. Nyalano sing duwe omah sing duwe lemah. Kalau kau nak kena gos-gos sebelah, kena jin setan, yajud majud, bingung amat. Ono mana? Setan majud, yajud, wah itu bahasa Arab. Turun ono Islam al buki ini, kau ono yajud majud, ono demet jin setan perayangan, ya toh. Orang Jawa Islam al buki yajud majud, kecumut, jin yamut. Lah bahasa Arab kabe. Kau menek gos sebelah itu ya. Ini kok pedus jenggote percuma tak sebut no jenengnya yang ini lah rumong sode ngomong jen yamut jen yujud jen tae suruh ngono Arab melbu Jawa wis ngerti iblis demit setan jen perayangan Islam melbu ganti majud majen jen yamut jen wujud. Apa meneh ana pertempuran antara jin Islam mbek jin kafir. Oh jenenge jin iku ya jin. Jin enggak bisa makan jin. Ini pertempuran jin Islam sama jin kafir. Ya goblok iki wong padha-padha gawe teko neraka iki, teko geni. Sedangkan lawan utama manusia jin karo setan. Oh iki jin Islam, situ jin kafir. Ono maneh kata-kata salah kaprah kabeh Jawa ilang Jawa kelahiran Jawa uripe ndok Arab pohon mancik ndok Jawa padha wong Cina urip ndok Cina kono manggon Cina gak iso ngendele adatmu kelakuanmu nata nyangga kono sing konci ya jelas jujur ambek wong Cina kan padha ngono manggal aku kudu iso ndele awak ndok kampung e wong. Eh kalau kayak Kalimantan ada budaya kuat, persatuannya juga kuat. Nek kon gak iso ndele awakmu nang kono, gak iso njunjung adat kono, ya gak suwe. Iya toh? Kamu mau bertempat tinggal di sana ya harus mengikuti adat sana. Kamu memperting bertempat tinggal di Jawa ya kamu harus mengikuti adat Jawa. Kamu hidup di Arab, ya mengikuti adat Arab. Jawa kon gowo nang kono gak ngerti maksude. Kelahiran Kediri basane Arab. Kelahiran Blitar basane ke Arab-Araban. Peloan jen yumut, jen jumput, jen tae. Gak perlu kakek ngomong. Iso bang debat ambe jin yumut ini jagot ini jawabannya wes gak karu-karuan jawabannya si Jito wang Jawa kare sajode wang Cina kare separuh wes jawabannya ngono tok. Kon Jawa goblok ilang Jawa wang Jawa kare sajode wang Cina kare separuh tuh satu ya goblok wang Jawa
sok dadi wong arek. Aku mau pikirannya dunia sok gak lah contoh aku oh beri kita weh aku ya, tak lolo dong tabak pula wong boten gak ada aku pula tetap syariat Islam raimu kakean wong Arab ya raimu aku wisu-wisu itu jawabannya yuk lucu kali mulai tak gaya konten serang-serangan nyowereng lah tak akan malik cah pegal cek pegal kan senengan langung udah saya konten ini bener publik kok ini tadi dukun santet ya dukun santet cocok ini tak tukar nungguin ritual gua latih apa aja aku iso ayo cerbon aja cerbon aja nang kene kan wae alat-alat bumbu kinang ngopo kinangan ada ritual masuk so rencana ngono anjane grebek dukun santet grebeke nang warung terus dukun sing teko gak lagane sing nikon tangani aku gak cortok ae yo mbok oh, sebagian lah. Siapa itu? Tadum. Sebagian-sebagian lah. Banyak namun dikantin. Ini enak. Barang ditambahin, sih ditambahin siapa itu. Nambahin orang hilang juga bisa. Kata tempe, boleh. Kau nak rabi yo, cakap pikir masmu aye. Kau nak rabi-rabi pikir masmu. Nongeh ini lo saya nak usah krosolor. Asaman mereka lo perlu apa? Ya. Perlunya apa? Ya, ini lo apa? Sering sakit-sakitan. Emang itu sini sakit. Enggak toh? Enggak. Lah yo. Masa ono penyakit wedi aku. Alhamdulillah. Di sini enggak ada orang sakit. Aku kan bilang toh, di sini enggak ada orang sakit. Ada yang mau diomong. Sampai ini kulo ngomong ta. Ah, iya. Ngomong. Eh, gini lo. Oh. Ini kemarin kan 2 tahun yang lalu kan mama meninggal. Di lemarinya itu ada kerip. Lah ngono ket mau gak ngomong lah po. Ke bawah ini gitu lo, ketemu ini waktu bersih-bersih gitu lo. Makanya gitu. Ada dampaknya. Yo yo. Mangka no mancep ya iya. Rasane. Dia itu sering sakit. Ya makan ini. Sudah tahu kok sambil. Ambil. Iya ambil bawa sini. Astagfirullah. Bawa. Makanya enggak tahu. Loh, yo ngerti enggak kateli ya? Saya mau tanya. Yang ngambil jangan kamu. Hah? Kamu lo yang ngambil. Yo ini ada di sini. Astagfirullah. Keluarkan. Keluar. Mau pangku, di pangku. Kalau tahu. Mudaratnya banyak, manfaatnya nggak boleh nggak dimanfaatin buat apa? Dibuang ya. Tapi cara kamu nggak tahu apa-apa loh. Anu aja ngerti loh. Nih nyatanya di sini goibnya di dalam tubuh sampai iya. Kan mulai nemu ini, saya tuh merasakan. Yang enggak enak gitu loh di badan. Tapi aku kan bingung, ini dapat dari mana? Bahasa Indonesia kali. Jawanya enggak kasar. Makanya dia tadi itu kan Jawa gitu loh. Enggak tahu itu dari mana, mungkin dia nemu juga mungkin. Saya kan mau tanya ke orang tahu.
takut kok kesini nariknya gitu. Saya kok tiba-tiba getar hati disuruh kesini. Iya. Saya kan bertanya-tanya ini dari mana. Baru kemarin lihat. Saya harus tanya ke siapa gitu loh, maksud saya itu gitu. Bukan menurut saya, makanya saya tutupin, bukan menafik, cuma bingung gitu maksud saya. Itu untuk apa? Untuk bergadang. Berdagang. Makanya Mas itu udah tidak ngerti. Tanya apa? Saya ada yang ikut gak? Ada demit. Lah terus, masuk kodam? Enggak, iya memang ada ya. Ada yang ikut? Jelas gak pak? Lo anu memang dia? Gak tahu apa-apa kan saya, gak ngerti. Apa ya? Tinggalan. Makanya gitu butuh penjelasan yang anu karena saya enggak ngerti beneran ini. Ini memang kan keturunan Cina gitu loh Gus. Satu ya enggak percaya gitu. Lah ya Cina kok sampai nyimpan gini tak. Loh, bukan nyimpan saya. Lah enggak orang tuamu. Oh, kalau mamanya ini Madura masih Cina. Ada Maduranya. Ngkongnya Cina, mbaknya ini laki Cina, mbak wedok Madura. Gitu loh. Masih ada Madura. Gus, mentang itu. Gus, nyambut gawe yo. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Jangan saya kan enggak tahu gitu loh. Cuma saya tuh mau tanya ke orang tuh. Nunggu orang yang hati saya. Eh, rapi jaga doleki Mas Muai. Berarti ya. Bon monggo. Iya, tadi. Iya, Mas. Panas loh. Panas. Tak ledak nak mau juga sangat tak. Nampak ke saya? Tidak, ke orang lain. Iya. Iki wane mau begini. Saya tidak tahu, makanya saya tanya, Gus. Saya tidak paham gitu-gitu. Saya juga tidak. Dia itu gini loh, Gus. Cerita nang saya. Engkau mas, saya onok sing aku sek. Saya takon, dia aku takon. Waktu saya tanya lah. Kemarin waktu saya jualan, saya kan jualan cilok, Gus. Lancar lari selamat barokah. Sore itu saya lihat tuh, nih, anu mi dek si Duarjo, onok Gus Hadi mi jenenge mi, kan tadi saya ziarah ke makamnya Mama, mampir aja nyekar. Di mana makam? Di Gedang, di Kebun Sikep, mampir aja mi kayak gitu, loh, kok dengaran mau gitu loh, ya gak ada maksudnya. Kayaknya tapi memang pingin ya, pas kesininya itu loh nggak ada fokus tadi itu loh biasanya nah biasanya le, nanya-nanya ke orang itu kok biasa saya tuh lihat YouTube gitu. Aku kayak gini tok berarti ini mungkin gitu makanya saya gitu mau ya intinya kan apa ya antara positif dan negatifnya banyak positifnya gitu loh iya nah, gitu apanya gitu tak gitu loh Gus. Ini kan gak berani ngomong ke orang. Ini nih berangkas. Rokok ono jok meneng. Rokokannya disedot, gak didelok. Nah kurang itu. Enggak. Tenteng. Enggak beban, bukan nanunya. Oh. Di hati itu gelisah gitu. Kenapa? Ya itu, saya enggak tahu siapain itu. Waktu megang itu loh. Memang gelisah. Bingung, ini dari mana? Ke siapa? Saya harus ngomong gitu loh mana saya. Yang memang gelisah. Tapi mak ngomongnya ada yang suruh buang, buang gitu. Cuma aku lah enggak ngomong ke orang yang ngerti ya. Kakek Klaten, Gus, di Klaten. Klaten kakek mungku nang kene kok Klaten. Enggak asline kok Klaten, cuma kula resi dan. Oh, kaget Klaten. Klaten di Klaten. Iki Solo, nek iki Solo. Solo kodok.
sekarang yang dirasakan apa, Bu? Enak. Kok enggak sakit mrene? Mrene kok nyetorno iki tok. Lu kan sakit, cuma perasaan kepengin cerita ke siapa gitu loh, Gus. Lu gitu cerita loh. Ke saya. Saya ini kan ya, sudah. Terus saya kan. Wis selesai gitu tok asline. Mrene nyerano, wis enggak mulih. Lah kan selamat datang nyari orangnya, ternyata di sini. Baru terjamin nih. Lah bener. Tahun itu gak ketemu. Kemarin itu pas saya pulang ya dari jualan gitu kayak gini. Nih, jualan YouTube-nya Gus Hadi. Loh, kok setelah tak suruh gitu biasanya dia no respon deh anu. Males respon sampean. Tapi sampean senengane moro nang ngono iku. Habis itu kok cita larungono, mangka no respon sampean dhek males. Sampean senengane dolek ngono. Senengane moro nang ngono-ngono iku, nang dokon-dokon. Sorry. Yai. Jalur ya, lancar lari selamat barokah. Iya, enggak percaya. Emang saya enggak percaya gitu. Terus ini kok lihat YouTube. Ayo Mas ini. Langsung lancar ke sini. Dikasih jalan punya alhamdulillah wes ketemu niat saya. Saya kan enggak tahu apa itu. Ya ini yang dinamakan pusaka mencari uang. Tahu maksudnya? Sudah waktunya kembali ke uang. Nang wong liya gak ngarep terbuka. Ini gue juga teli. Iya, soalnya saya kan orangnya tertutup. Gak harus semua orang tahu kan. Semua orang kan ada privasi juga. Ya, gak semua. Gak gitu masa saya nunjukin ke orang-orang. Enggak. Mungkin ini langsung nyandak di bawah. Ya. Nah iya kan lihat YouTube. Kan saya itu hati itu ayo mas ke sana gitu kan dari Yuma Bismillah gitu. Apa iya langsung plong ini sudah nggak ganjil. Plong malah ya. Yang saya tanyakan selama ini sudah terjawab. Oh soal penyakit waktu apa? Masa ada penyakit takut saya? Kan ya, sama yang dibuat sakit supaya kesini. Kalau yang semarin gak ada yang ngomong, sembuh sendiri. Iya ya, Bini. Iya, jangan jadi. Belum, yang gak pernah sakit saya. Loh lah ya, kan disuruh ngantar kesini. Iya, ini ketemu sudah. Ini di mana nanti? Pulang ke Lawang. Malang. Iya. Lah ini ya wis. Bingung aku yo. Ke jalan di mana biar lancar gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Perjalanan ini enggak ada. Ayo. Ya wis. Mari gantian. Ya. Gantian. Iya, tinggal selesai. Terima kasih. Iya, sama-sama. Ayo. Bisa tadi. Itu dulu aja. Terima kasih banyak. Sama-sama. Terima kasih ya semua.